Tikri atau Allah inna bidhillahi tatma'innul qulub Abdul Tikri la ilaha illallah hayyul mahmud la ilaha illallah, sehingga terbiasa mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini kita juga sudah diarahkan oleh guru-guru kita, oleh orang tua seperti itu. Makanya mungkin alhamdulillah, tinggal syukur yang lebih ditingkatkan. Nah, ternyata itu salah satu keutamaannya, salah satu fadilahnya membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali. Kemudian di dalam sarahnya Syekh Nawawi beliau berkata qala al-Fatihani. Beliau mengutip perkataan Imam Al-Fatihani. Nah, Imam Al-Fatihani berkata inna mulazamata dzikriha inda dukhulil manjili tunfil faqra. Nah, kata Imam Al-Fatihani sesungguhnya melazimkan, membiasakan secara teguh, secara terus-menerus mengucapkan la ilaha illallah ketika kita masuk rumah, rumahnya rumah kita, ketika kita masuk rumah selain salam dianjurkan, ada tidak ada orang di dalam rumah, kita ini sunnah mengucapkan salam walaupun tidak dinyaringkan, misalnya sekedar apa namanya kedengaran oleh kita atau orang yang dekat di samping kita. Setelah salam kemudian mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru tuh masuk rumah. Nah, ternyata mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebelum masuk rumah, kata Imam Al-Faqihani, itu tunfil faqara. Bacaan la ilaha illallah tersebut bisa menafikan kefakiran. Menafikan itu apa? Menghilangkan, meniadakan. Artinya kita tidak akan menemukan kefakiran karena kefakirannya sudah hilang. Tidak adanya oleh apa? Oleh keberkahan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita suka fakir apa senang fakir atau enggak suka fakir. Kalau enggak suka fakir, kalau enggak senang fakir, lawannya fakir apa? Goni. Kaya. Mau kaya tinggal baca itu tiap kali masuk rumah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dengan keberkahan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kepakirannya minggat. Kalau yang fakir napi minggat, berarti yang subut apa? Goni, kaya, kekayaan yang ada. Wa qad warada anna man qala la ilaha illallah, dan telah warid di dalam keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala anna man qala, bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa maddaha, dan la ilaha illallah tersebut dibaca secara mad, jadi dibacanya mad la ilaha illallah, dimadkan haddamat lahu arba'atu alafi dan min minal kabair, maka
4.000 dosa besar rontok. Pantas guru-guru kita suka begitu ya. La ilaha illallah. Ternyata ketika kita mengucapkan itu, dosa besar kita sebanyak 4.000. Sedikit enggak? Banyak. 4.000 itu enggak sedikit, banyak. Rontok. Tambah senang kita ya. Alhamdulillah ternyata. Itu kalau ngaji kebuka. Yang jelas. Oh, keterangannya di kitab Anu. Insya Allah jelas. Qalu. Nah, mendengar Rasulullah bersabda demikian, sahabat pun bertanya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, fa ilam yakun lahu syai'un minal kabair. Wahai Rasul, bagaimana kalau ternyata tidak ada dosa besar? Kalau ternyata tidak punya dosa besar, tidak memiliki dosa besar. Qala, beliau menjawab, yaghfiru li ahlihi wa li jiranihi. Maka Allah mengampuni ahlinya. Anak istrinya diampuni oleh Allah. Orang tuanya diampuni oleh Allah. Bahkan wali jiranihi, tetangganya pun dapat pengampunan dari Allah. Tuh. Makanya kita harus berbaik sangka sama tetangga itu, yang bisa jadi tetangga ini ahli membaca la ilaha illallah. Dapat tetangga yang baca, kita dapat. Kita yang baca, tetangga dapat. Luar biasa ya, la ilaha illallah. Rawahul Bukhari. Dan hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disepakati adalah hadis sahih. Ashabul hadis. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ini hadis yang paling sahih, diakui oleh para ulama muhadisin yang lain. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah ja'a yaumal qiyamah wa jukal qamar ra'atul badar. Itu tadi yang sudah di dulu dibaca. Barang siapa orang yang setiap hari membaca la ilaha illallah 100 kali, maka kelak pada hari kiamat dia dibangkitkan dan wajahnya bercahaya bagaikan bulan purnama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Dzikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ai li annaha kalimatut tauhid. Kenapa la ilaha illallah dikatakan Nabi adalah dzikir yang paling utama? Karena la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Banyak hadis-hadis yang meriwayatkan tentang keutamaan la ilaha illallah ini. Bahwa la ilaha illallah adalah termasuk kalimat tauhid. Wa tauhidu la yumasiluhu syai'un. Dan ketauhidan tak ada satupun yang bisa membandinginya. Ya. Tak ada satupun yang bisa membandingi kalimat tauhid. Ketauhidan. Wa li anna laha ta'siran fi tathiril batin. Dan karena la ilaha illallah ini memiliki reaksi
pengaruh. Kalau dibaca terus-menerus itu bisa mensucikan batin, mensucikan jiwa. Makanya para ahli toriko itu semua rata-rata menekankan kepada pengikutnya memperbanyak la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini dalam toriko apapun, baik itu naksabandi atau naksabandiyah atau qadiriyah atau jistiyah atau surawardiyah atau rifa'iyah atau khalutiyah atau tijaniyah atau alawiyah, dan dari sekian banyaknya toriko itu rata-rata menekankan, menganjurkan pengikutnya itu membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan zikir ismudat, memperbanyak Allah 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 Allah. Paling beda perbedaannya dari metodenya, caranya. Qadiriyah begini, naksabandiyah begini. Qadiriyah naksabandiyah, ada qadiriyah, ada naksabandiyah, ada qadiriyah naksabandiyah sekaligus. Ada lagi qadiriyah naksabandiyah khalidiyah. Banyak pokoknya. Nah, terlepas dari sekian banyak itu, semuanya rata-rata itu mengajak supaya kita pengikutnya semakin dekat dengan Allah, semakin mengenal dengan Allah, dan semakin bersih jiwanya. Karena Allah itu suci, maka tidak akan bisa terhubung sesuatu yang suci kecuali dengan yang suci. Ketika kita mendekati Allah, ya maka konsekuensinya kita harus suci. Salah satu metode cara untuk mensucikan jiwa yaitu memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Nanti ada untuk apa mubtadiin atau fase bidayah, nanti untuk pertengahan beda lagi, nanti untuk muntaha itu nanti beda lagi. Itu masing-masing apanya para masayihnya, para sayyihnya udah punya iniannya, udah punya apa namanya kaifiatnya, tingkatannya, metodenya. Ada yang tiga ketukan, ada yang apa namanya empat ketukan, nanti beda. Nah, itulah nanti ada babnya khusus. Ini hanya gambaran saja ya. Yang jelas, walaupun beda-beda cara, itu tujuannya yaitu tetap untuk mensucikan jiwa. Karena salah satu reaksi, pengaruh, taksirnya la ilaha illallah yaitu disebut di sini fi tathiril batin. Fi tathiril batin, untuk mensucikan batin. Nah, sesuai dengan konsepnya masing-masing. Maka ada yang mulai dari latifatul nafas ditarik ke latifatul qalbi, kemudian ditarik ke latifatul ilahi, kemudian diturunkan lagi, dibawa lagi ke latifatul qalbi dengan ketukan. Ada yang ditarik dari latifatul nafsi langsung ke latifatul ilahi, kemudian diturunkan ke latifatul qalbi. Nah, setelah beres meningkat lagi nanti ke latifatul sirri dan lain-lain. Seterusnya, itu hanya gambaran sekilas saja. Artinya memang karena itu tadi fi tathiril batin. Makanya baca la ilaha illallah itu bukan untuk apa-apa, supaya kita bersih. Yang jadi pertanyaan, ketika kita memperbanyak la ilaha illallah la ilaha
yang ada jiwa sombong, bangga lah, kemana itu? Nah, kan gitu makanya. Padahal salah satu pengaruhnya memperbanyak lahir itu untuk mencucikan hati. Berarti ketika hal tersebut kita alami, kita mesti butuh koreksi. Bisa jadi koreksi niat, tujuan dan lain-lain. Fayufidu nafyul ilah bi qaulihi la ilaha illallah. Maka ucapan la ilaha itu sebagai apa namanya nafi. Maka la ilaha illallah ini adalah gabungan antara satu nafi, kedua isbat. Maka la ilaha illallah suka disebut juga kalimah nafyul wal isbat. Nafinya mana? La ilaha. Isbatnya mana? Illallah. Maka para ahli tarikoh ketika mengucapkan illallahnya itu diketukkan ke dalam hati. La ilaha illallah. Hingga terasa ke hati itu, hingga terasa illallah. Semacam ketukan. Ketukan itu nanti yang menimbulkan reaksi, pengaruh pembersihan jiwa. Kenapa? Karena la ilaha illallah ini memiliki energi. Energinya la ilaha illallah panas. Nah, panas itu, energi panas itu nanti yang membakar jiwa hewani kita. Ya, anasir hewani kita. Karena di dalam tubuh kita ini kumpul tiga anasir, tiga unsur. Unsur hewani, unsur syaitani, unsur malaikati ada di kita ini. Nah, unsur hewani dan syaitani yaitu yang harus dikikis. Ya. Maka ketika dengan apa namanya, dengan takaran-takaran tertentu, tapi harus berdasarkan tuntunan syekh, ya, tuntunan yang paham. Kenapa? Kalau tidak berdasarkan tuntunan syekh, tuntunan yang paham yang sahih, itu malah mungkin nanti reaksinya lain. Kan ada kekhususan-kekhususannya. Wa yusbitul wahdaniyatu lillah bi qauli la ilallah. Kemudian menetapkan keesaan Allah atau mengisbatkan, kan tadi nafi wal isbat, keesaan Allah dengan ucapan illallah. Wa yaudu dzikru min dhahiri lisani ila batini qalbi. Wa yu'idu dzikra min dhahiri lisani ila batini qalbi. Kemudian dia, si orang yang dzikir ini, mengulangi dzikirnya dari lisan terus tembus ke hati. La ilaha illallah, la ilaha. Ada macam-macam, beda-beda lagam, beda-beda nagma. Nah, biasanya beda masai, beda lagi. Contoh, ratibul atos dengan ratib al-hadad, itu intonasi ketukan la ilallahnya beda. Ya. Dalam ratib hadad kan ada la ilaha illallah. Itu ketukannya dua kali satu nafas. Kalau dalam ratib atos, imam al-atosnya beda, enggak sama. Tapi empat kali satu nafas. Maka caranya kalau dalam ratib hadad, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu diwasol sebagai pertanda bahwa dua la ilaha illallah ini adalah satu nafas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, kalau mau dilagamkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, satu nafas.
La ilaha illallahu, la ilaha illallah. Dua, satu nafas. Tapi kalau al-atas, empat kali satu nafas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dijaharkan atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diwasau tapi tidak terlihat, tidak terdengar, tahfidz. Supaya apa? Supaya tidak menambah beban berat dari nafas. Begitu kalau kalau dibuka. Jadi bukan asal la ilaha illallah, la ilaha. Enggak, ada iniannya masing-masing masing-masing apa namanya? Guru besarnya Syekh Abdul Qadir dengan Imam Bahauddin Naqsabandi beda. Ya. Dengan Imam Abi Hasan Asadili beda, masing-masing sesuai dengan apa yang beliau apa namanya dapatkan tadinya rasakan dalam putuh ya. Kalau kita mau memahaminya dari terminologi ilmu disiplin tersebut. Biasa enggak apa-apa. Mau salah biasa enggak apa-apa. Tapi sebaik-baiknya itu dimuarakan ke sana. Kemana saja, yang penting bukan asal-asalan ya. Nah, kalau kita pakai misalkan metodenya Imam Al-Haddad, nah nanti kita yang mengantarkannya Imam Al-Haddad kepada Allah. Itu apa ya, passwordnya. Passwordnya Imam Al-Haddad. Wali anal iman la yasihu illa biha, dan karena iman itu, keimanan itu tidak sah kecuali dengan la ilaha illallah, menetapkan menafikan Allah dari selainnya dan menetapkan keesaan Allah. Walaisa hadafi ma siwa min al-adhkar, dan tidak ada dikir-dikir yang lain seperti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka disebutkan afdhal dzikri la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah dzikir yang paling utama. Wa afdhalu du'a alhamdulillah. Lalu kemudian kata baginda Nabi, doa yang paling afdhal alhamdulillah. Beres makan alhamdulillah. Habis pakai baju alhamdulillah. Naik gaji alhamdulillah. Ternyata alhamdulillah itu doa yang paling utama. Kila dikatakan inna maju'il alhamdu afdal, alasan dijadikannya alhamdulillah sebagai doa yang paling utama, li'anna doa ibaratun an dzikrin, karena doa itu adalah ungkapan zikir. Wa ayyutlaba minhu hajatu wa yatluba minhu hajata, dan ketika seseorang mengucapkan zikir, dia mengupayakan keinginannya, hajatnya, kebutuhannya. Walhamdulillah yasmiluha, dan alhamdulillah mencakupnya. Fa inna man hamidallaha innama yahmaduhu ala ni'ami, maka sesungguhnya orang yang memuji Allah, misalkan alhamdulillah memuji Allah kan, nah
Ketika dia memuji Allah, innama yahmadu ala ni'ami. Berarti dia memuji Allah terhadap nikmat-nikmat Allah yang dikaruniakan kepada dia. Jadi secara tidak langsung ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita ini sudah memuji Allah karena Allah mengaruniakan nikmatnya kepada kita. Memuji nikmat sehat yang Allah karuniakan kepada kita. Memuji nikmat pandangan mata yang cerah walaupun usia sudah lanjut, misalkan alhamdulillah masih sehat matanya, pendengaran demikian pula, dan lain-lain. Makanya ketika kita mengucapkan alhamdulillah, berarti kita memuji Allah karena anugerahnya yang dianugerahkan kepada kita, nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita. Walhamdulillah ala ni'mat talabu majidin. Dan alhamdulillah, memuji Allah atas nikmatnya itu tuntutannya adalah bertambah. Konsekuensinya meningkat itu nikmatnya. Kita mengucapkan alhamdulillah, niat bersyukur memuji Allah atas karunia Allah, kesehatan yang Allah karuniakan kepada kita. Berarti secara mau tidak mau kesehatan kita meningkat, kesehatan kita bertambah, kita dapat rezeki. Mengucapkan alhamdulillah, maka konsekuensinya nikmat rezeki tersebut pun ditambah Allah, meningkat gitu. Dapat istri, alhamdulillah, siapa tahu nambah lagi. Kok kesana? Kok yang gak ngantuk? Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, la in syakartum lazidannakum. Itu dalilnya. Kalian bersyukur, aku tambah. Kata Allah. Afada dalika al-Azizi rawa hadal hadis at-Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim an Zabir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim dari Sayyidina Zabir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ai fil hadisil qudsi wal kalamil insi, yaitu firman Allah di dalam hadis qudsi. Kata Allah di dalam hadis qudsi, la ilaha illallah kalami wa nahwa. Kata Allah, la ilaha illallah itu adalah kalamku, omonganku, kata Allah. Wa ana huwa, dan aku ini itulah Allah. Man qalaha dakhala hisni, maka siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk di dalam benteng perlindunganku. Maka salah satu fadilah memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah itu dijaga oleh Allah, sehingga Allah menugaskan para malaikat khusus, ya, ada malaikat yang ditugaskan secara khusus oleh Allah untuk menjaga orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa man dakhala hisni amina min ikobi, dan siapapun yang masuk di dalam bentengku, maka dia aman dari hukumanku. Artinya tidak akan mendapatkan hukuman dari Allah. Kenapa? Karena Allah ridho. Akhrajahu li siroji an'ali wa bin ushatin laha
wa fi nushadin li hadzal kitab wa qala Allah la ilaha illallah isni wa man tahala isni amin amin ada bilang. Dalam versi riwayat lain amin aminna min adabillah bukan min ikobi tapi min adabillah, bedanya segitu, maknanya sama. Kayaknya kita cukupkan dulu ya. Kita cukupkan dulu, kebanyakan juga enggak bagus ya. Sedikit tapi mantap ya, itu yang lebih bagus. Ibarat makanan walaupun sedikit terasa nikmatnya, daripada banyak yang dimakan nikmatnya enggak terasa ya enggak. Yang kita cukupkan dulu, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi pembimbing kita, obor untuk kita, tuntunan untuk kita, sehingga kita bisa mendapat meraih keriduannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dapat ini menjadi salah satu apa namanya ilmu yang bermanfaat untuk kita. Adzan Allahu ma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.